Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang terkubur karena peristiwa letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Melansir History, jutaan ton abu vulkanik yang dimuntahkan Gunung Vesuvius menyelimuti kota hingga membuat Pompei gelap gulita. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 10.000 orang. Dan Pompei pun dibiarkan terkubur di bawah abu selama ratusan tahun. Dahsyatnya dampak letusan Gunung Vesuvius membuat Pompei disebut terkena azab karena menjadi kota maksiat. Lantas, apa dosa kota Pompei hingga disebut sebagai kota maksiat? Kota Pompei disebut kota maksiat karena di wilayahnya banyak praktik prostitusi dan perilaku seks menyimpan. Letak kota Pompei sekarang berada di selatan Napoli, masuk dalam wilayah Campania, Italia. Kota Pompei ditemukan kembali pada tahun 1748, setelah tenggelam dalam abu sejak peristiwa letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Saat ditemukan, banyak bangunan, artefak, dan kerangka manusia yang masih utuh. Temuan-temuan tersebut tidak hanya menampilkan karya arsitektur menakjubkan, tetapi juga membantu mengungkap kehidupan sehari-hari masyarakat kota Pompei sebelum hancur, yang suka memamerkan kemewahan dan suka bermaksiat. Banyak artefak erotis yang sangat eksplisit dalam bentuk lukisan, patung, peralatan rumah tangga, dan relief pada dinding ataupun jalanan. Di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi kuno, praktik prostitusi memang legal. Tetapi Pompei menawarkan sesuatu yang lebih. Diperkirakan ada 35 rumah bordil di wilayah Pompei. Jumlah rumah bordil tersebut tergolong banyak. Mengingat Pompei hanya seluas 12 km persegi dengan populasi sekitar 15.000 orang. Tidak sedikit bangunan di seluruh kota yang dihiasi relief berupa penggambaran seks yang gamblang. Untuk menuju rumah bordil, di jalanan Pompei, diberi petunjuk arah berupa pahatan phallus atau bentuk kelamin laki-laki. Simbol tersebut untuk mengarahkan orang asing yang mungkin mabuk berat atau tidak bisa berbicara bahasa lokal. Praktik prostitusi biasanya dilakukan oleh para buddha yang memasang tarif sangat murah. Daftar harga yang ditemukan di sebuah rumah bordil menunjukkan bahwa tarif praktik prostitusi di Pompei jauh lebih murah daripada di wilayah Kekaisaran Romawi lainnya dengan membayar setara harga seperempat gelas anggur. Setiap laki-laki yang datang ke Pompei sudah bisa memesan pelacur. Pada salah satu dinding aula ditemukan tulisan yang artinya, "Jika Anda mencari pelukan manis di kota ini, semua gadis di sini tersedia." Hubungan seksual yang diwajarkan tidak hanya antara laki-laki dan perempuan. Penemuan grafiti menunjukkan bahwa homoseksualitas dan pemerkosaan anak juga menjadi hal biasa di Pompei. Temuan-temuan itulah yang membuat Pompei dijuluki kota maksiat. Terlepas dari arsitekturnya yang megah dan keberagaman karya seninya. Wallahu alam bisyawab.